Oke, hari ini kita akan belajar cara download video di TikTok tanpa watermark ya. Jadi download video di TikTok tanpa ada tulisan TikToknya ya. Like and subscribe now. Oke, sebelum lanjut ke videonya, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar dapat info update-update video menarik lainnya dari saya. Oke, kita lanjut ke videonya. Yang pertama-tama kita buka dulu Google Chrome-nya, setelah itu kita buka TikTok-nya ya. Kita klik TikTok-nya ini. Nah, udah muncul ya ini akun TikToknya. Setelah itu kita coba cari videonya ya. Yang mana ya? Contohnya coba cari yang videonya durasinya pendek ya. Nah, ini bisa ini. Kita coba buka ya ini ya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa copy linknya ya, atau saling tautannya ya. Ini juga bisa di paling atas ini. Ini tinggal klik saja Ctrl C ya, atau copy ya, atau gini juga bisa salin. Setelah seperti ini, kita buka tab baru ya. Kita buka di sini Snap TikTok. Nah, ini yang paling atas ya. Ini kita klik saja yang paling atas. Nah, udah muncul seperti ini. Terus yang kita copy ini tadi kita pas tekan di sini ya. Di Snaptic-nya ya, klik sini, kita klik paste. Oke, setelah sampai sini, yang di sini kita copy tadi, kita bisa pastekan di sini ya. Kita pastekan. Kalau sudah, kita tinggal klik download di sini ya. Nah, setelah itu ini muncul seperti ini. Ini kita pilih yang ini, download server 1 biasanya ya. Kita klik saja. Klik. Ini apa nih ini? Kita klik saja ini. Nah, ini udah download ya. Kita tunggu downloadannya. Nah, sudah selesai downloadnya, kita tampilkan dalam folder. Kita tunggu sejenak. Nah, ini dia hasil downloadannya tadi. Ini bisa kita buka ya. Nah, ini videonya tadi tanpa ada watermarknya di atas ini, di bawah sini tanpa ada watermarknya ya. Oke, seperti itu tutorial video hari ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya. Semoga video ini bermanfaat.
cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.